Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ayah Bunda. Apa kabarnya hari ini? Saya Miss Infra Megawati. Mulai tahun ini saya mengemban amanah untuk menjadi kepala TKIT Aulia. Jadi, welcome to our school. Sekolah kita ini beralamat di Jalan Raya Jombang nomor 39. Secara garis besar, gedung ini dinamakan Gedung Abu Bakar, Ayah Bunda. Dan Gedung Abu Bakar ini terdiri atas 3 lantai. Nah, nanti kita lihat ke dalam ya, bagian-bagiannya apa saja dari Gedung Abu Bakar. Ya, Ayah Bunda, di bagian dalam Gedung Abu Bakar ini di lantai 1, seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini ada playground, tempat anak-anak bermain. Ada beberapa permainan seperti merry-go-round, ada swing, dan juga ada slide. Ini sebelah kiri saya ini di depan setelah pos satpam kami. Ini ada ruang administrasi atau TU, dan sebelahnya adalah kantor Kasek dan Wakasek. Nah, setelah itu Ayah Bunda dapat menjumpai kelas. Tibalah kita di lantai 2 Gedung Abu Bakar. Di sini ada ruang kelas. Ruang kelas ini ditata untuk kurikulum sentra, Ayah Bunda. Jadi di Aulia kurikulum kita adalah kurikulum sentra yang dikombine dengan kurikulum active learning Aulia. Ruangan ini sangat besar, panjang. Cuma insya Allah nyaman karena dilengkapi dengan air conditioner. Dan setiap pagi sebelum digunakan dibersihkan dengan desinfektan, disapu, dipel, dan dibersihkan dengan desinfektan. Begitu juga di sore hari setelah selesai digunakan. Di ruangan ini terdapat beberapa sentra. Ada sentra discovery, ada art, ada block, math and language, dan banyak lagi. Tujuannya untuk memenuhi aspek perkembangan anak usia dini. Selain sentra-sentra, di lantai ini juga terdapat perpustakaan dan lab komputer untuk anak-anak belajar IT. Nah, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan tidak lama lagi anak-anak kita akan bisa kembali ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman dan ibu guru tercinta di sekolah. Terima kasih.